lelaki sejati kalau cinta pasti nggak ngerusak. Pasti nggak ngerusak. Iya, kalau lelaki dia sejati itu datang ke ayahmu, meminta baik-baik, mau nggak menjadi seorang yang dimuliakan di rumahnya, dilindungi, dijaga, diayomi, dididik, dipimpin menuju ke surga. Mau nggak menjadi ustazah rumahnya? Iya, itu tema berikutnya. Jadi bagaimana kemudian jangan sampai terpedaya oleh ungkapan-ungkapan seperti ya kalau kamu cinta sama aku harusnya kita main dong, Dek. Kalau iya, kamu sebagai bukti, gitu ya? Sebagai bukti kalau kamu mencintai aku mau dong aku ajak. Yuk kita open room yuk. Nah, gitu sekarang ya. Enggak open room lagi. Apa istilahnya? Staycation. Staycation gitu ya. Nauzubillah. Jangan sampai ya justru kalau kemudian cinta dimulai dengan sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, tentu pasti akan menjadi penutup dari pintu-pintu keberkahan yang seharusnya kita raih dalam kehidupan rumah tangga.